Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Apel Serio Misteri. Oke teman-teman, kali ini saya lagi berada di sekitaran Kabupaten Majalengka teman-teman ya. Tepatnya saya berada di pertengahan hutan nih teman-teman ya. Jadi saya sekarang lagi berada di bekas perkampungan, seperti bekas perkampungan yang mati seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali rumah yang ditinggalkan di sini nih teman-teman ya. Nanti kita akan jelasin pas kita ngevlog nanti ya teman-teman ya. Oke, rada ngeri juga ya teman-teman ya. Soalnya ini asli ini pertengahan hutan sekali. Jadi kanan kiri saya ini adalah sebuah bukit nih teman-teman ya. Sebuah bukit. Oke. Oke, buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, and comment. Bagi kalian yang sudah gabung semoga rezekinya ditambahkan. Yuk kita rip. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ini rumahnya sudah hancur ya, teman-teman ya. Wow. Sudah tidak ada akses lagi buat ke dalam, pintu sudah tidak ada, atap juga sudah tidak ada nih teman-teman ya. Wow. Oke. Oke, ini kanan kiri saya itu sebuah hutan nih teman-teman ya. Di sana juga seperti kayak ada bangunan teman-teman ya. Nanti kita akan cari jalan apakah ada jalan buat ke sana nih teman-teman ya. Wow. Oke, ini rumah masih lumayan bagus nih teman-teman ya. Kita akan coba masuk ke dalamnya seperti apa kondisinya sekarang, seperti itu ya teman-teman ya. Wow. Oke, banyak sekali laler di sini ya. Oke, ini ada satu rumah juga yang sudah ambruk nih teman-teman ya. Sudah tidak ada, sudah tidak ada berkayu juga ya teman-teman ya. Wow. Luar biasa sekali. Oke. Wow. Jadi di perkampungan ini, bekas perkampungan ini, ada sekitar 8 rumah yang ditinggalkan oleh warganya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita cari akses dulu. Kita nge-review bagian belakang dari rumah ini dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oh, ini ada pintu masuk nih teman-teman ya. Saya akan coba masuk ke sebelah sini. Assalamualaikum. Wow. Mudah-mudahan tidak ada ular ya teman-teman ya. Oke. Ini kondisinya sekarang ini teman-teman ya. Sudah roboh sekali teman-teman ya. Atapnya juga sudah tidak layak sekali buat ditinggal. Seperti itu ya. Oke, ini ada dapur juga dan temboknya. Allahu Akbar. Seperti ada. Oke, tetap berpikir positif. Asli di sini hawanya dingin banget nih teman-teman ya. Oke, ini ada coet juga ya teman-teman ya. Wow. Oke. Oke, ini bagian ininya teman-teman ya. Sangat disayangkan kenapa ya? Jadi Allah. Oke,
Di sini ada hiasan dinding juga nih teman-teman ya. Hiasan dinding udah lama banget kayaknya sih, ini terbuat dari batu alam seperti itu ya teman-teman ya. Kecil rumahnya sih teman-teman ya, tapi kayaknya sih nyaman banget gitu waktu dulunya ya teman-teman ya. Oke, lantainya juga sudah kayak seperti naik-naik kayak gitu ya. Jadi ngangkat sendiri ya, mungkin akibat pergeseran tanah juga, makanya si rumah ini ditinggalkan gitu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke sebelah sana, kayak masih ada lagi beberapa rumah yang belum kita review ya teman-teman ya. Kita akan review dulu bagian sininya. Oke, ini tampak sampingnya, ternyata ini udah di sudah hampir tidak berbentuk ya teman-teman ya. Sangat bahaya sekali juga sih, karena atapnya itu sudah pada jebol juga ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung lanjut aja ke sebelah sana ya teman-teman ya. Oke. Wow. Rumahnya berjauhan sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi memang benar ya teman-teman, kenapa warga sini pada pindah, karena mungkin memang seperti itu ya, karena mungkin akibat pergeseran tanah, makanya warga-warga itu pindah seperti itu ya. Oke, kita akan ke bagian sana ya teman-teman. Aduh, mapai jalan sata. Wow. Oke, ini ada salah satu rumah yang berada di pinggiran sawah, tapi nggak mungkin lah kalau di sini ada sawah karena ini pergunungan. Kayaknya sih ini pohon seperti pohon jagung ya teman-teman ya. Oke, kita akan ke dalamnya teman-teman. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ini mungkin dipakai buat para petani menaruh seperti pupuk atau apa tuh di sini ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oke. Di sana ada lemari juga, dan di sini ada lampu zaman dahulu juga ya teman-teman ya. Banyak laler di sini ya teman-teman ya, nggak tahu laler atau apa ya seperti itu ya. Ini ada bantal juga, ini ada lemari juga yang sudah lama ditinggalkan dan mungkin sekarang dipakai buat tempat tikus seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini ada kamar juga nih teman-teman ya. Wow, si catnya juga udah pudar, dan itu ada akses buat ke atas ya. Memang kalau rumah zaman dahulu itu seperti itu, atap juga nih teman-teman ya. Atap itu juga tidak terlalu tinggi, jadi jarak dari kepala ke atap tuh sekitar hampir setengah meteran lah, setengah meteran. Jadi nggak begitu tinggi juga ya teman-teman ya. Oke. Wow. Ini juga ada sebuah kendi nih teman-teman ya. Oke. Udah kendi, dan ini juga ada keropak masjid juga yang sudah tidak terpakai mungkin ya. Atau bisa dibilang itu kalau zaman sekarang itu seperti celengan ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada lemari. Lemari juga ya teman-teman ya. Wow. Oke, di sini ada seperti Al-Quran ya. Ini bentar nih teman-teman ya, saya mau lihat ini tahun berapa. Oh, ini buku nih teman-teman ya. Oke. Wow, majalah zaman dahulu teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman lah ke rumah berikutnya ya teman-teman ya. Ini ada pohon apa ya,
buat para sapi itu teman-teman ya, buat pakannya sapi itu seperti ini teman-teman ya. Oke. Di sana ada saung nih teman-teman ya, buat naruh pupuk seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke rumah ini ya teman-teman ya. Ini rumahnya sudah ambruk nih teman-teman ya. Wow. Oke, ini kondisi rumahnya, atapnya sudah pada patah seperti itu ya, bahaya juga ya. Tapi saya akan coba masuk ke dalam seperti apa kondisinya sekarang setelah rumah ini ditinggalkan seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah tidak ada apa-apa terkecuali tai lalai seperti itu ya. Ini ada bekas sofa juga yang mungkin si pemiliknya tidak sempat buat mindahin sofa tersebut ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri atapnya itu udah naik turun seperti ini ya, bahaya juga sebenarnya kalau misalnya rumah ini masih tetap dipertahankan, perkampungan ini masih tetap dipertahankan, bahaya juga ya teman-teman ya, karena ada pergeseran tanah yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba, entah itu malam, entah itu siang, entah itu sore ya teman-teman ya. Wow. Oke. Nah, atapnya juga sudah mulai geser nih teman-teman, bahaya sekali nih. Misalnya nih kalau ada gempa ini udah roboh asli nih, udah roboh nih. Udah pada retak juga ya teman-teman ya. Wow. Ini ada sebuah dompet yang ditinggalkan oleh pemiliknya nih teman-teman ya. Ada apa aja isinya? Oh, ternyata ini KTP nih teman-teman ya. Hanya sebuah KTP nih teman-teman ya. Wow, oke kita akan lihat ini tahun kapan ya. Oh, ini kita lihat berlakunya nih teman-teman ya. Berlaku 12 Februari 1997. Wow. Parah ya, lama banget nih. Kalian bisa hitung sendirilah. Sekarang 2002. Jadi rumah ini ditinggalkan tahun 1997 ya. Ya mungkin sudah hampir 20 tahunan perkampungan ini ditinggalkan seperti itu ya teman-teman ya. Bahaya juga sih. Assalamualaikum. Wow, ternyata di sini masih ada kamar mandi nih teman-teman ya. Tapi sudah tidak ada airnya juga dan ada sabun juga yang disisakan. Mungkin sabun juga udah kering banget ya teman-teman ya. Saya nggak ngerti nih kalau ketemu ini nih buat apa ya teman-teman ya. Apakah buat tempat minum? Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Ini seperti dapurnya ya teman-teman ya. Oke, ini belakangnya kita akan lanjut ke rumah yang berikutnya ya teman-teman ya. Oke, perjalanannya sangat jauh sekali nih teman-teman ya. Jadi butuh waktu hampir 1,5 jam buat sampai di lokasi ini nih ya teman-teman ya. Oke, di sana ada rumah nih teman-teman ya. Di sini ada juga rumah nih teman-teman ya. Sampingnya ini kita akan coba review ke bagian dalamnya nih teman-teman ya. Oh, tapi kayaknya sih nanti aja kita coba ke bagian sana dulu ya teman-teman, karena ini jalannya lebih mudah nih teman-teman ya. Wow. Oke, ada parabola juga ternyata teman-teman ya. Tapi parabola juga udah tidak
Udah nggak jalan ya. Ini ada jalur listrik juga, tapi mungkin udah nggak ada listriknya juga ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Oke, kita akan coba tangan masuk ya teman-teman. Wah, ternyata di sini masih bersih nih teman-teman ya. Mungkin masih bisa di... Ini kasurnya berantakan kayak gini nih teman-teman ya. Kenapa ya teman-teman ya? Ini busanya kayak seperti diacak-acak oleh sesuatu ya teman-teman ya. Saya nggak ngerti. Tapi sepertinya ini bekas kamar bayi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ke sini ya teman-teman. Oke. Wow. Ini asli nih. Benar-benar sudah diacak-acak. Si ranjangnya teman-teman ya. Oh, itu maksudnya bukan kelambi kayak gitu buat penutup nyamuk. Emang mungkin di sini banyak nyamuk juga sih teman-teman ya. Wow. Oke. Di sini masih tersisa jaket dari si penghuni dari rumah ini ya teman-teman ya. Dan ada juga tasbih sama ini juga, sama struk listrik juga ya teman-teman ya. Wow. Ini ada apa teman-teman? Wow. Oke. Ini asli nih, kaget nih. Kenapa saya nggak ngerti, masih belum kepikiran ya. Kenapa kasur ini diberantakin seperti ini ya. Ini maksudnya apa? Ini diacak-acak oleh siapa gitu. Kita kan nggak ngerti ya teman-teman ya. Oke. Di sini juga ada sofa nih teman-teman ya yang masih bagus, dan ada listrik juga, penerangan buat ke sawah, dan ada jaket album juga ya teman-teman ya, kaset VCD kalau zaman dahulu itu seperti itu ya, waktu zamannya apa sih ya, Jamrud lah, enggak Tarling, Jaipongan. Ada amplop juga yang berisi uang 20 juta, nggak mungkin men. Oke. Wow, di sini masih rapi sekali ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Oke. Di sini ada gentong juga, ini nggak tahu gentongnya isinya apa ya teman-teman ya. Barangkali. Bentar, semuanya nyalain center dulu ya teman-teman ya. Wow, di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan. Masih ada peninggalan seperti gelas, lampu, dan kartu pemilih ya teman-teman ya. Oke. Wow. Oh, di sini ada hiasan juga teman-teman. Kita akan coba tengok hiasannya seperti apa ya teman-teman ya. Oh, ternyata ini hiasannya teman-teman ya. Wow. Hiasan zaman dahulu ya, kreatif banget sob. Kalian bisa mikir gimana caranya masukin hiasan itu ke botol tersebut ya teman-teman ya. Di sini ada senter juga nih teman-teman ya. Wow, oke. Okay. Orang yang pernah ngehuni di sini kreatif banget nih teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, okay, di sini juga ada sebuah tas nih teman-teman. Nggak tahu isinya seperti KTP nih teman-teman ya. Dan dalamnya juga apa ya teman-teman, kita akan coba lihat, barangkali kita bisa lihat ada petunjuk ya teman-teman ya. Ternyata sudah tidak ada apa-apa nih teman-teman. Oke, kita akan lanjut aja ya teman-teman. Wah, sangat disayangkan sekali sebenarnya teman-teman ya, rumah yang harusnya dirawat di ini dibiarkan begitu saja ya teman-teman ya. Wow. Ini ada piring, teko, sama ini listrik juga masih ada nih teman-teman ya, yang sebenarnya masih bisa digunain seperti itu ya teman-teman ya. Wow. Oke lah, kita berpikir positif aja di sana.
Oke. Ada peninggalan juga nih teman-temannya buat bikin serabi nih, ada kompor juga nih teman-teman. Wow. Di rumah ini masih komplit nih teman-teman ya, peralatannya ya teman-teman ya, masih pada ada. Mungkin si pemiliknya sering ke sini nengokin rumah ini ya teman-teman ya. Di sini ada fotonya juga nih teman-teman ya. Kita nggak mau jom lah, yang penting kita udah dapat bukti bahwa rumah ini memang diterbengkalaikan, bukan diterbengkalaikan, dipindah alihkan karena ada pergeseran tanah yang harusnya si warga itu pindah, diharuskan pindah dari perkampungan kecil ini ya teman-teman ya. Ini seperti kampung mati asli. Oke, kita akan lanjut naik ke rumah yang berikutnya ya teman-teman ya. Kita akan tutup dulu nih teman-teman. Oke teman-teman, sehabis dari rumah sana kita akan nge-review rumah yang ini nih teman-teman ya. Tadi nggak sempat ke sini karena perjalanannya yang susah juga, jadi kita harus melewati rerumputan dulu seperti itu, jadi agak susah juga ya teman-teman ya. Wow. Oke, ini kondisinya udah seperti ini ya teman-teman ya. Udah hancur lebur seperti aku meleburkan kuntilanak men. Assalamualaikum. Oh, ternyata ya tempat nenden pupuk ya teman-teman ya. Luar biasa sekali ya. Gila men. Oke. Jadi rumah ini masih terawat nih teman-teman ya. Mungkin terawatnya ya buat naro-naro pupuk seperti ini, dan ini hasil panen dari si petani tersebut, makanya rumah ini dibiarkan begitu saja karena masih bersih juga ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi lah yang pasti mah. Ada lemari juga yang di sini bersih nih teman-teman ya. Kalau yang tadi kan udah pudar juga dan banyak sekali kotoran-kotoran yang ditinggalkan ya, seperti itu ya. Ini seperti masih dihuni ya oleh para petani, mungkin buat santai-santai kalau misalnya pulang dari kebun ya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu saja penelusuran saya di sebuah perkampungan warga yang ditinggalkan oleh warganya dikarenakan ada pergeseran tanah seperti itu ya teman-teman ya. Wow. Oke, buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Buat kalian yang sudah gabung semoga rezekinya ditambahkan. Yuk, kita balik.